Ren. Apa? Jika aku menang permainan ini, maka kau harus menciumku. Oke? Apa? Hey, ayolah Ren, fokus. Oke. Aku menang. Kali ini kau tahu apa yang harus kau lakukan kan? Sial. Baiklah. Sini. Makasih Ren. Ren, selamat pagi. Arthur, kenapa kamu tiba-tiba melakukan itu? Hanya karena rambutmu berantakan dan lucu. Sudahlah, ayo cepat. Nanti kita terlambat ke sekolah loh. Tunggu. Kita sarapan dulu. Aku udah bawa roti untuk kita berdua. Ayo kita duduk dulu. Ah iya, kebetulan sekali aku belum sarapan. Terima kasih Arthur. Oh Ren, ada aroma roti di mulutmu. Biarkan aku yang ngurusinnya. Terima kasih atas makanannya. Hey, kita di tempat umum. Gimana kalau ada orang yang lihat kita? Jadi, gak ada yang lihat kok, tenang aja. Kamu sangat malu. Sudahlah. Ayo, kita berangkat nanti takut telat loh. Baiklah. Tidak ada ciuman hari ini. Apa? Ya, kau selalu menciumku setiap saat. Jika kau menciumku di sekolah, orang lain akan mengetahuinya. Gak masalah dong. Jika mereka tahu, kalaupun mereka tahu, tinggal bilang aja kau itu milikku. Arthur, tentu saja tidak. Baik. Gak boleh ada ciuman selama seminggu ini. Jika kau gak bisa melakukannya, aku gak mau bicara padamu lagi. Apa? Hey. Ya, udah. Ya, udah pergi dia. Ini sudah lewat 5 hari. Dia benar-benar melakukannya untuk tidak menciumku. Terkejut sih. Aku kira dia akan menyerah lebih cepat. Apa yang sedang kau pikirkan, Ren? Bukan apa-apa. Maksudku, dia bertindak seperti biasanya. Aku heran. Arthur, aku boleh minum air punyamu? Punyaku sudah habis. Iya. Oke. Makasih. Jadi apa? Itu salahku. Ya, tapi setidaknya aku mencoba kau tahu demi pacarku tercinta. Oke. Begitu juga dengan sedotan itu. Kamu juga gak punya kebiasaan mengunyah sebelumnya? Itu benar. Aku bahkan tidak menyadarinya. Kamu benar-benar berusaha ya? Sudah aku bilang, tapi sepertinya aku sudah mendetikkan batas. Ren, aku bertahan selama 5 hari. Aku ingin menciummu sekali aja. Apa? Kamu tidak mau? Aku
Aku hanya bercanda. Tapi sepertinya kau harus memaafkanku untuk hari ini. Kepeluk ya. Nyaman. Apa ini? Makasih Ren. Lagi pula istirahat makan siang hampir selesai. Ayo kita ke kelas. Oke. Akhirnya sudah satu minggu berlalu. Aku gak nyangka kau bisa meluinya. Jadi kau semakin jatuh cinta padaku dari biasanya. Tidak juga. Maksudku, jika kau bisa bertahan selama ini, kenapa gak melanjutkannya? Menurutku sih gak perlu bagi kita untuk perjuangan. Sejujurnya, cintaku berdebar kencang bahkan ketika kita tidak berciuman. Jadi, aku gak bisa kasih tahu kalau aku benar-benar rindu ciumannya. Apa? Ren, apa kau serius tentang yang kau ucapkan? Arthur? Arthur, ada apa denganmu? Kau tidak tahu betapa lamanya aku menahan itu. Kau tahu, Ren? Arthur. Aku berdoa untuk pacarku yang berharga kau tahu. Mungkin aku bisa mendapatkan hadiah untuk semua usahaku, Wei. Hadiah? Baiklah. Kenapa kau tidak memberikan ciuman sekali? Apa? Ayolah, kau pasti bisa kan? Baiklah, tutup matamu, oke? Terima kasih. Aku juga berjuang tidak mendapatkan ciuman darimu. Aku merindukannya. Apa? Kau serius tentang itu, Ren? Tentu saja. Memangnya orang gua ada mana yang gak jujur dengan perasaan berdebar kayak gini? Oh, Ren, aku mencintaimu. aku juga mencintaimu. Ya, setelah itu Arthur menjadi lebih suka berciuman daripada sebelumnya. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana ciuman kami mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih.